Kasus penyebaran COVID-19 di Bekasi, Jawa Barat terus meningkat. Para pelaku industri pun, khususnya sejumlah tempat wisata, diminta memperketat penerapan protokol kesehatan. Ya, salah satunya di Transera Waterpark. Selain membagikan masker gratis, pengelola juga menyiapkan ruang isolasi khusus bagi pengunjung. Saat memasuki lokasi wisata air di kawasan Bekasi, Jawa Barat ini, para pengunjung diperiksa satu per satu. Selain pemeriksaan suhu tubuh, pengunjung juga dibagikan masker dan hand sanitizer secara cuma-cuma. Hal ini dilakukan untuk memperketat para pengunjung yang hendak berwisata untuk menerapkan protokol kesehatan. Pihak pengelola juga menyiapkan ruang isolasi khusus bagi pengunjung yang bergejala. Jika ditemukan pengunjung yang bergejala, pengunjung akan diisolasi sementara. Namun apabila semakin buruk kondisinya, pengelola akan langsung mengevakuasi pengunjung menuju rumah sakit rujukan. Kalau saya pribadi sih yang penting jaga jarak sama yang lain, aman-aman aja sih Pak rasanya. Di saat saat ini pandemi 19 semakin meningkat, jadi kami dalam hari pelanggan nasional memberikan gratis masker kepada pengunjung. Kita pun dengan tim Satgas mobile ke setiap wahana melihat kalau pengunjung tidak pakai masker, kami berikan gratis masker. Guna berwisata yang sehat, di tengah melonjaknya kasus COVID-19, pengelola mengharap kerjasama kepada para pengunjung untuk berpedoman pada protokol kesehatan. Jika memang ada pengunjung yang merasa kurang sehat, diharap berkomunikasi dengan pengelola dan Satgas COVID-19 yang terus bersiaga di lokasi ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan.